Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi kita tentunya di channel Xbone ID. Oke, pada sore kali ini saya akan membahas tentang atau memberikan tutorial ya untuk miners pemula. Oke, langsung saja kita pertama-tama buka di browsernya dan ketikkan viv.bitcoin.co.id atau nanti bisa dilihat di deskripsi video ini. Oke, apabila sudah dibuka nanti ya, apabila sudah masuk atau diklik linknya nanti di deskripsi, nanti tampilannya akan seperti ini, masuk seperti ini. Nah, apa itu fungsinya untuk viv.bitcoin.co.id? Ini fungsinya sebagai wallet atau dalam bahasa istilah itu sebagai rekening ya, sebagai rekening tempat kita menyimpan Bitcoin kita maupun koin-koin lainnya. Jadi di bitcoin.co.id ini wallet perusahaan milik Indonesia ya, satu-satunya di Indonesia. Kalau untuk wallet-walletnya sendiri sih untuk penyimpanan Bitcoin maupun koin-koin lainnya itu banyak, bisa di Coinbase, Blockchain dan Sapo juga masih banyak yang lainnya ya. Tapi karena kita tinggal di negara Indonesia maka kita memakai wallet yang dari Indonesia saja, karena di sini ada currency rupiah ya, atau mata uang rupiah di sini. Oke, apabila terbuka seperti ini tampilannya maka di sini teman-teman mendaftarkan akun terlebih dahulu. Bitcoin.co.id pendaftaran akun personal. Halaman ini digunakan untuk pendaftaran akun atas nama personal. Jadi untuk pendaftaran akun perusahaan silakan klik di sini katanya. Tapi kita menggunakan yang personal ya, karena per orang. Silakan isi data di bawah ini dengan informasi yang jujur dan akurat. Oke, nomor HP utama. Di sini ada nomor ada dua nomor HP yang diminta ya. Yang pertama ini nomor HP utama, yaitu nomor HP yang biasa kita gunakan, dan ini nomor telepon alternatif. Jadi apabila nomor HP utama tidak aktif maka akan dihubungi ke nomor telepon alternatif. Oke, mungkin kita copy dulu untuk nomor saya ya, gitu ya. Delapan tujuh lima empat enam satu tujuh satu empat. Kontak ini hanya saya gunakan untuk mendaftar saja. Jadi nomor pribadi saya. Jadi cuman saya gunakan hanya untuk membuat tutorial ini saja. Jadi ini bukan nomor pribadi saya. Kita salin. Kembali kita ke website-nya bit.id. Oke, terus isi telepon alternatifnya. Oke, sekarang username yang diinginkan. Misalkan di sini saya memakai cuman Xbone IDN misalnya kan ya. Terus di sini untuk alamat alternatif saya gunakan xboneid@gmail.com. Passwordnya mungkin saya post dulu. Oke, untuk password sudah diisi. Sekarang saya bukan robot.
kendaraan ya. Di sini kendaraan. Ya tahu juga benar atau salah. Oke, di sini saya sudah mengisi semua formnya ya. Di sini saya bukan robot juga sudah saya isi, lalu lanjutkan pendaftaran. Oke, di sini format nomor tidak benar katanya, isi dengan angka saja dan diawali dengan tanda plus. Oke, di sini 62 ya. Plus 62 kode Indonesia. Terus di sini juga plus 62 8. Oke, sekarang kita mencetak lagi. Mobil. Nah, verifikasi. Oke, sekarang kita lanjut pendaftaran. Nah, sudah terdaftar. Oke, di sini ada verifikasi email ya. Setelah pendaftaran kita berhasil, maka akan dikirim email. Jadi ada verifikasi email. Kita buka emailnya, lalu kita verifikasi. Selamat datang di bitcoin.id. Silakan aktivasi account. Oke, di sini kita langsung aktivasi, klik link ini. Tadi sponcet aja mungkin ya. Oke, akun telah berhasil diaktivasi. Silakan login. Kita login di sini dengan email yang kita buat tadi. Dan isi password. Sorry. Oke, password sudah diisi. Saya bukan robot. Klik. Salah ya. Saya bukan robotnya, belum tadi. Oke, kembali kita ulang. Oke, setelah semuanya diisi, email, password dan juga captchanya, silakan di klik masuk. Nomor HP yang terdaftar saat ini adalah 0887 sekian 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 sekian. Oke, catatan. Oke, nama di atas benar. Link aktivasi yang akan diberikan salah atau telah ada luar sa katanya. Apa ya? Oke, sebentar.
Oke, setelah kita verifikasi tadi ya nomor kita benar. Kemudian kita akan menuju ke sini 4542. Oke, kemudian kita dikirim SMS untuk verifikasi kembali. Kita dikirim SMS, kita buka SMS-nya. Kita salin. Kembali kita pastekan di sini, ya telah kadaluarsa karena kita mesti melakukannya secepatnya ya. Jadi kalau ya beberapa detik aja udah ini ya, udah kadaluarsa. Oke, terima kasih, verifikasi telah berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke dashboard dari wallet ini ya, dari wallet vip.bitcoin.co.id. Oke, sekarang kita yang harus kita lakukan ada menginstal Google Authenticator sekarang, atau kalau nggak mau ya nggak apa-apa, tapi saran saya sih sebaiknya di install ya Google Authenticator-nya biar safety ya, biar aman gitu ya. Ini mengapa harus menggunakan Google Authenticator, melindungi akun dari hacker dan lebih aman, mudah digunakan, bisa diinstal Android, iPhone dan lain-lain, mencegah biaya SMS setiap melakukan penarikan. Oke, terserah mau diinstal atau tidak. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman mesti ya, kalau mau modal ya mesti deposit di wallet ini untuk modal, bisa digunakan nanti untuk deposit di site-site mining maupun untuk invest ya di HIP. Oke, di sini kita contohkan untuk deposit di wallet ini ya. Kita di sini klik terima atau kirim Bitcoin. Kemudian di sini kita klik yang kirim ya. Kita klik yang kirim Bitcoin. Untuk mengirim Bitcoin lengkapi isian di bawah ini dengan teliti. Jumlah BTC berapa? Oke, jadi di sini yang mesti di ini ya untuk store atau tarik rupiah ya, sorry ya saya tadi salah. Ya untuk penerimaan atau pengiriman Bitcoin ya. Jadi ini di sini untuk deposit, store atau tarik rupiah. Sorry saya kurang fokus juga tadi. Jadi store atau tarik rupiah. Nah, di sini katanya kalau Exbon IDN untuk bisa melakukan transaksi deposit atau penarikan rupiah, Anda perlu melengkapi informasi berikut. Pastikan Anda memberikan data yang benar. Sebab pada langkah selanjutnya Anda akan dimintai untuk verifikasi KTP, paspor Anda. Nah, jadi di sini kita sebelum melakukan deposit, kita harus melengkapi data kita sesuai dengan KTP. Jadi tidak bisa teman-teman untuk mendaftar dengan menggunakan nama samaran. Jadi di sini nama, isi nama harus sama dengan yang tercantum pada KTP, paspor dan rekening bank ya. Dan di sini nomor KTP, nomor KTP-nya atau NIK KTP harus gunakan juga nomor KTP-nya di sini, dan tanggal lahir, pokoknya nama maupun form yang diisi di sini harus sesuai dengan KTP gitulah. Intinya semua diisi harus sesuai dengan KTP.
Oke, kalau sudah di KTP sesuai dengan KTP, nanti di sini dimintai verifikasinya. Oke, setelah teman-teman mengisi form profil ya sesuai di KTP, lalu teman-teman ke sini profil dan setting. Nah, di sini teman-teman harus memberikan apa namanya bukti ya bahwa benar KTP tersebut. Nah, di sini klik yang ini, klik di sini untuk melakukan verifikasi lagi, yaitu verifikasi foto KTP, scan atau foto identitas. Di sini teman-teman, nah seperti ini, teman-teman tulis di kertas lebaran verifikasi beli Bitcoin di bitcoin.co.id, nama teman-teman dan tanda tangan di bawahnya, lalu teman-teman selfie seperti ini ya. Kemudian setelah teman-teman selfie seperti ini dan teman-teman juga sudah foto KTP ya, jadi KTP-nya mesti dipoto juga. Nah, teman-teman nanti diisi di sini, diupload di sini foto KTP ataupun SIM maupun pasportnya di sini, dan di sini foto selfie yang tadi yang saya terangkan sebelumnya tadi. Nah, di sini foto selfie-nya, di sini foto KTP atau SIM dan pasport. Nah, setelah semua sudah selesai lalu kirim data. Tunggu beberapa ya, mungkin bisa nyampe sejam, 2 jam, ataupun ya bisa 1 hari, 3 hari, ya tergantung verifikasi dari VIP sini ya. Jadi kalau sudah diverifikasi, nah teman-teman tinggal deposit. Kalau sudah diverifikasi ya sudah selesai ya, semuanya tinggal deposit. Jadi di sini teman-teman deposit info dana, metode, instruksi. Jadi di sini teman-teman deposit ketikan aja berapa jumlah deposit, misalnya 500.000 ya. Misalnya 500.000 di sini. Lalu sumber dananya dari mana? Bank misalnya, BRI misalnya ya. Nah, cara transfernya bagaimana, melalui ATM atau BRI mobile banking atau internet banking, misalkan BRI-nya lewat ATM ya. Lalu nomor rekeningnya di sini teman-teman silahkan diisi nomor rekeningnya, misalnya sekian 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 misalnya. Lalu lanjutkan ya, misalkan berapa ya, ya misalnya ya saya lupa juga nomor rekening, lalu lanjutkan. Nah, nanti keterangannya di sana dilanjutkan. Mungkin kita contohkan aja ya, sebentar saya mau ambil. Oke, misalkan udah teman-teman isi sesuai dengan nomor rekening teman-teman ya. Jadi di sini nomor rekeningnya harus atas nama yang terdaftar. Misalkan tadi teman-teman mendaftarkan atas nama teman-teman dengan KTP dan foto teman-teman, maka nomor rekeningnya pun harus punya teman-teman. Nah, apabila teman-teman masih belum punya nomor rekening, maka mendaftarnya misalkan punya bapak atau ibu atau saudara misalnya, ya harus gunakan KTP beliau begitu ya. Jadi simpelnya begitu, lalu lanjutkan. Nah, di sini ada keterangan metode deposit Anda 500.000 setelah ATM BRI, lalu kita transfer ke sebentar. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti ada keterangan seperti ini, mohon hindari transfer ke rekening BRI di atas jam 9 malam. Anda bisa melakukan transfer kembali setelah jam 12 dini hari. Mohon transfer dari rekening atas nama Anda sendiri, transfer dari rekening atas nama lain maka akan ditolak. Nah, di sini ada angka tambahan yaitu 825. Jadi kalau teman-teman mentransfernya 500.000 contohnya, nanti dikasih 3 angka unik belakangnya biar untuk mudah memverifikasi di sana ya, untuk
menerima di sana. Oke, langsung saja seperti ini nanti, dan transfernya nanti ke sini ya, ke Bank BRI punya Bitcoin, nomor rekeningnya yang ini, dan nama pemiliknya nanti tertera PT Bitcoin Indonesia. Nah, yang ditransfer sejumlah segini, mohon melakukan transfer segera, kirim konfirmasi. Nah, apabila teman-teman sudah mentransfer ya, dan teman-teman, maka teman-teman kirim petunjuk ke email gitu ya. Sini ada keterangannya. Setelah melakukan transfer, segera kirim konfirmasi tersebut. Ke konfirmasi transfer lengkapi pula dengan foto atau scan bukti transfer yang sudah dipersiapkan. Deposit akan masuk ke akun dalam 1-2 jam setelah dana masuk ke rekening kami. Nah, jadi teman-teman nanti dipoto aja ininya, resipinya, atau ya billnya lah dipoto, resipnya ya dipoto nanti, atau di scan lalu dikirim ke konfirmasi transfer. Lalu nanti teman-teman di sini dikirim ke sini ya. Nah, jadi pilih sesuai teman-teman tadi transfer di sini, bank apa teman-teman transfer, bisa BRI, sidang BRI, metodenya apa tadi transfer ya, misalkan ATM misalnya. Nah, nomor rekening teman-teman sini berapa, lalu jumlah transfer teman-teman berapa, tanggalnya tanggal berapa transfer, berita transfer misalnya jika ada ya, pesan jika ada. Nah, di sini buktinya nanti yang teman-teman scan, resipinya di scan, terus di scan atau dipoto lah, lebih simpel kan dipoto ya, nanti dilampirkan di sini lalu kirim konfirmasi. Nah, kurang lebih seperti itu aja untuk tutorial buat beginner maupun pemula, minor pemula begitu ya, untuk pertama kali memulai untuk di dunia Bitcoin ini ya. Jadi pertama harus mempunyai wallet terlebih dahulu, dan untuk modal bisa diterapkan cara yang seperti tadi untuk mau deposit ya, untuk modalnya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Nanti untuk linknya ada di deskripsi video, dan jangan lupa, perlu saya ingatkan untuk like, subscribe, dan juga kalau bisa share biar mendapatkan video terupdate dari saya, dan loncengnya aktifkan ya, nanti apabila saya update video lagi maka teman-teman akan ada notifnya gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.